Setelah sebelumnya batal hadir, bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo akhirnya menghadiri kuliah kebangsaan yang diadakan oleh FISIP Universitas Indonesia. Merasa kecewa, ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Mau minta maaf karena pernah saya dituduh akan datang pada tanggal tertentu. Dan tuduhan itu keliru ternyata. Karena saya baru bisa permohonan maaf menjadi pembuka bakal calon presiden Ganjar Pranowo di kuliah kebangsaan FISIP UI. Hal ini disampaikan ya karena dirinya batal hadir pada 11 September lalu. Ganjar menjadi bakal calon presiden kedua yang memenuhi undangan FISIP UI setelah sebelumnya bakal calon presiden Anies Baswedan hadir pada 29 Agustus lalu. Dalam forum kuliah kebangsaan ini, Ganjar memaparkan visi misi ke depan membangun Indonesia. Ganjar bicara mengenai gagasan memajukan Indonesia dengan membangun ekonomi dan kesejahteraan sosial, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan lingkungan hingga penegakan hukum. Namun Ganjar menekankan jika pemimpin bukanlah malaikat yang bisa menyelesaikan semua masalah. Data dan fakta boleh disajikan dan pemimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan dengan seluruh kesempurnaan. Tidak ada itu. Diskusi menjadi semakin menarik ketika masuk pada sesi tanya-jawab. Naufal, mahasiswa FISIP UI bertanya, apakah Ganjar adalah petugas partai atau petugas rakyat? Sejujur saja, saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat, ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Ganjar pun langsung menjawab akan hal itu. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Kamu takut soal petugas partai atau tidak? Novel, 10 tahun lah saya. Tapi kalau saya boleh cerita terbuka karena ada di media. Sebelum saya dicalonkan, yang mukulin saya siapa? Kamu gak ngikuti pasti ya. Saya digebukin oleh teman sendiri. Dan itu buat saya kami biasa saja. Belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai. Tapi presiden bukan. Gubernur bukan. Itulah melayani. Dalam forum tersebut, Ganjar meminta agar mahasiswa tidak tergesa-gesa jika ingin memilih dirinya di Pilpres 2024. Ganjar menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk mempelajari rekam jejaknya jika ingin memilihnya. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.